Selamat pagi sahabat Indonesia. Kami bersama kami masih empat sekawan. Hari ini kita akan berpetualang kemana? Ada yang tahu kita akan berpetualang kemana? Hari ini kita akan berpetualang ke SLB Marsudi Putra 1 Bantul. Itu tempatnya di mana? Di daerah Manding, Bantul. Apa saja yang akan kita lakukan hari ini di SLB Negeri Marsudi Putra 1 Bantul? Check this out. Di SLB Perasaan di Bantul. Hari ini, pagi ini kegiatannya adalah senam bersama. Mari kita ikut bersama. Let's go. Jadi ini kegiatan senam rutin yang dilaksanakan oleh SF Marsudi Putra yang dilakukan pada hari Jumat. Jadi ini teman-teman dari A416 melaksanakan kegiatan senam bersama. Bagi teman-teman, sekarang kita ada di SLB Marsudi Putra 1. Nah, sekarang kita lagi sedang ada wawancara. Di sini ada Mas Sunu. Mas Sunu. Nah, halo, ini anak-anak SLB Marsudi Putra 1 Bantul, kegiatannya hari ini mau jalan-jalan bersama. Oke, di sini terus ada Mbak Yuli. Ya, namanya siapa? Adi. Jalan. Yuk, jalan yuk. Kelas berapa? Jangan yuk. Masuk ke ruangan. Namanya Adit. Nama saya Adit. Gitu. Ya. Adit. Adit. Ya. Nah, itu salah satunya dari Mbak Astrid. Di sini ada Mbak Dewi. Namanya siapa? Baga. Kelas 1 SLB. Kelas 1 SLB. Rumahnya di mana? Kelihatan ganteng ya. Di kamera. Iya. Mau ikut lari atau jalan-jalan? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kita pasti. Kita jamin kita berani. Kita pasti. Kita pasti bagus. Kita pasti.
siap dipaksakan. Semua kami doakan loh Mas Maru menjadi pengusaha bis, mempunyai bis yang banyak, mempunyai anak buah sopir yang banyak. Karena itu jangan jadi sopir pengusaha bis, pengusaha bis yang mempunyai bis yang banyak, karena itu banyak. Yang penting harus semangat. Buat pengajian. Kenten
Mas Arif sering Bagian saya zaman kecil, saya kalau bapak saya, kalau adik saya di Jakarta. Zaman habis kecil itu mas, dulu ya, dulu neng di Jakarta, atau sekarang enggak ada. Ya enggak, saya ini pas zaman kecil saya itu. Habis itu di tempatnya mana? Di Jakarta, di Kangkang. Saya sakit kalau ini pindah habis itu terus Pak Bis. So, 2006 saya pindah. Macam berapa tahun ya? Dan ini Pak Bis. Ulang tahun ini Bu. Sakit. Aku lagi tahu membaca ya. Sakit aku. Aku lagi membacanya sejak sakit. Asal motor, asal manis. Yang pas ingin aku, aku di bedo. Kau pas aku pulang di bedo. Oke. Nyanyi bintang kan? Nyanyi bintang.
festival ini. Pesan dari saya untuk kita tetap semangat di depan. Saya doakan untuk kami biar besok bisa menjadi orang sukses, bisa membuka usaha, bisa mendapatkan istri yang cantik dan soleha, dan bisa mendapatkan kesenangan biar soleha dan soleha. Semoga kita besok bisa bertemu lagi di lain-lain. Terima kasih. Atas waktu dan kesempatannya dari Arya. Ini saya dan teman-teman, mewakili teman-teman, saya mau pamit dari SLB. Saya doakan biar Arya kan punya passion di bisnis, besok gak tanya jadi buah bisnis keren dan sukses. Besok kalau jadi buah bisnis, dan semoga juga jadi buah bisnis yang offline, bisa punya banyak produk di mana-mana. Ini ya, tempat untuk kami sukses ya. Jadi itu observasi kita untuk anak-anak ABK di SLB mana mas? SLB Marsudi Putra 1 Bantul. Nah, kita udah selesai untuk acaranya, untuk observasi, untuk belajar bareng sama mereka. Jadi terima kasih untuk semuanya dari teman-teman, dari Mas Unu, Mbak Dewi, terus Mbak Asri, dan pihak yang terkait. Apa yang kita pelajari hari ini adalah syukuri apa yang ada. Semua manusia itu sama. Terima kasih kepada SLB Marsudi Putra 1 Bantul dan teman-teman satu kelompok, dan tidak lupa Pak Faiz. Mantul.